فقد أمرت عليكم من اخترتم حتى لا تكون لكم علي حجة. Sosok yang satu ini memiliki ketulusan, kecerdasan, suara indah, dan penguasaannya terhadap ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melampaui sahabat-sahabat mulia lainnya. Meski ia tidak lama berada bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia telah begitu banyak menyerap ilmu yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dedikasinya terhadap Islam dan kecintaannya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keahliannya membuat dirinya ditempatkan pada posisi yang istimewa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para khalifahnya. Dialah Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa adalah panggilan bagi pemilik nama asli Abdullah bin Hois. Berasal dari klan Asy'ari, salah satu suku di wilayah Yaman, negeri yang dipuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan keistimewaan secara khusus pada masyarakat Yaman secara umumnya. Itu artinya bahwa Abu Musa menjadi bagian dari kemuliaan yang dimiliki oleh masyarakat Yaman. Di antaranya adalah kalimat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi menyampaikan bahwa al imanu yamani wal hikmah yamaniyah, bahwa iman itu Yaman dan hikmah juga Yaman. Iman adalah Yaman, hikmah Yaman. Nabi SAW juga menyampaikan bahwa Yaman adalah masyarakat yang arakun nasi afidatan, orang yang lebih lembut hatinya dibandingkan kalian, kata Nabi SAW pada sahabatnya. Dan ini semua kelebihannya dimiliki oleh secara umum masyarakat Yaman, dan secara khususnya adalah Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ya khairan ja'al wujuda tahiyatan. Saat nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi perbincangan di Mekah, Abu Musa Al-Asy'ari langsung tertarik dengan Islam saat melakukan perjalanan dagang ke Mekah. Ia tetapkan hatinya dengan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Absyiru ya umat Islam, absyiru. Abu Musa kemudian kembali pulang ke Yaman dan berdakwah menyeru keluarga dan kaumnya memeluk Islam. Berkat ketulusan dan kecerdasan Abu Musa dalam berdakwah, tidak kurang dari 50 orang memeluk Islam. Semuanya berangkat menuju Mekah untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di tengah perjalanan, kapal laut yang mereka tumpangi terhempas dan terdampar di negeri Habasyah atau Ethiopia. Musibah ini justru mengantarkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menuntun mereka bertemu dengan Muslimin Mekah yang hijrah di Habasyah. Di
Pada tahun ke-7 Hijriah, Abu Musa bersama Ja'far bin Abi Thalib dan muslimin lainnya kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabat di kota Madinah yang saat itu Nabi mendapatkan kabar bahwa Abu Musa Al-Asy'ari dan 50-an orang dari keluarga Asy'ari Yaman akan datang ke kota Madinah. Rasulullah SAW menggunakan bahasa yang ini memuji Abu Musa dan seluruh keluarga besarnya secara khusus dan Yaman secara umum. Rasulullah SAW mengatakan akan datang kepada kalian arokun nasi afidatan, orang yang paling lembut hatinya. Mereka akan datang kepada kalian. Maka kemudian datanglah nanti Abu Musa, datanglah Abu Musa dengan keluarga besar Asy'ari. Maka ini artinya bahwa masyarakat Yaman berbahagia bahwa mereka dipuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai masyarakat yang lembut hatinya. Di Madinah, Abu Musa begitu bersemangat belajar pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkat kecerdasannya, Abu Musa sangat cepat menyerap ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mampu mengejar ketertinggalan dari sahabat-sahabat lain, bahkan mampu menyamai para sahabat yang lebih awal memeluk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan memberi kepercayaan dengan mengutus dirinya bersama Ali bin Abi Thalib dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengajarkan Islam di Yaman. Keahliannya dalam bidang hukum agama membuat dirinya disebut sebagai satu dari 4 hakim terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Sabit. Keahliannya dalam bidang ilmu agama dan kecerdasannya tak membuat dirinya mengabaikan jihad bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang Hunain dan perang-perang lain yang terjadi setelah Fathu Mekah. Setiap panggilan jihad, Abu Musa tak pernah menyia-nyiakan kesempatan. Satu hal yang sebenarnya menakjubkan sekali bahwa Abu Musa yang belajar hanya 4 tahun kurang lebih sama dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu tahun 7 Hijriah. Ajaibnya adalah bahwa didikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu rentang yang sangat pendek itu ternyata sudah mampu menghadirkan seseorang yang menjadi ulama besar seperti Abu Musa. Dan tentu Abu Musa juga ikut dalam kegiatan-kegiatan jihad, umpamanya dalam perang Hunain tahun 9 Hijriah Abu Musa hadir di sana bersama Nabi SAW. Juga sebelumnya ada peristiwa Fathu Makkah dan seterusnya, apapun kegiatan Nabi diikutinya dalam jihad-jihad itu. Walaupun di dalam pertempuran jihad Abu Musa tidaklah semenonjol beberapa sahabat yang lainnya, tetapi Abu Musa lebih dikenal sebagai ilmuwan. Seorang ilmuwan, seorang hakim, orang yang cerdas, itu yang lebih dikenal dari seorang Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Di antara semua keahlian yang dimiliki Abu Musa, ia masih memiliki keistimewaan berupa suara yang indah dan merdu. Keahlian yang tidak dimiliki sahabat-sahabat mulia yang lain. Keindahan suara yang membuat semua orang, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu menikmatinya. Abu Musa Al-Asy'ari itu dikenal betul, dikenal sebagai orang yang memiliki suara yang sangat indah saat melantunkan Al-Qur'an Karim. Dan ini diperintah oleh Nabi SAW, bahwa kata Nabi SAW, Zayyin aswatakum bil Qur'an, bahwa perindahlah suara kalian dengan Al-Qur'an. Jadi kita diminta untuk memperindah bacaan kita, suara kita saat membaca Al-Quran Karim. Mari kita nikmati dengan suara seindah suara yang kita miliki. Dan seperti Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah SAW saat melewati Abu Musa, dia bersama Aisyah pernah, dia bersama istri-istrinya pernah.
begitu melewati rumah Abu Musa, terdengar Abu Musa sedang baca Al-Quran, tidak kuasa Nabi untuk tidak berhenti. Nabi berhenti dengan istri-istrinya mendengarkan suara Abu Musa, dan Nabi mengatakan bahwa sungguh ia mendapatkan suara yang seindah suara keluarga Daud. Masa Khalifah Umar bin Khattab, Abu Musa terlibat di dalam momen jihad menaklukkan Romawi di Syam dan Persia. Setelah negeri Irak ditaklukkan, Abu Musa bahkan dipercaya Khalifah Umar bin Khattab menjadi gubernur di Basrah, Irak. Abu Musa pun menjalankan amanah kepemimpinan dengan sebaik-baiknya. Hatta wasatun surah At-Taubah. Hingga akhirnya Khalifah Utsman kembali menunjuknya sebagai gubernur Kufah di Irak. Umar merekomendasikan Abu Musa untuk terus menjabat kepemimpinan sepeninggal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tentu Umar sebagai orang yang sangat berhati-hati, bahwa jangan sampai kemudian orang-orang yang diangkatnya sepeninggal dia tanpa pengawasan dia ternyata adalah orang yang bermasalah dan seterusnya. Maka kalau datang pemimpin baru, pemimpin melihat bahwa ada kemaslahatan yang lain untuk mengangkat orang yang berbeda, maka justru Umar membuka, karena bisa jadi saat diperlukan satu tim besar, tim yang solid untuk berjalan, bukan sekedar kumpulan orang-orang baik, tapi memerlukan sebuah kumpulan yang bisa bekerja sama dengan baik. Maka sangat memungkinkan seseorang fulan diturunkan, diangkat yang lain. Dalam Islam itu hal yang sangat biasa, mengganti sebuah kepemimpinan bukan sebuah gejolak yang besar. Yang terpenting adalah bahwa ditempatkan orang yang tepat di tempat yang memang tepat. Dan Abu Musa al-Asy'ari berarti adalah orang yang memang sangat layak untuk dipertahankan menjadi pemimpin, dan terbukti bahwa zaman Utsman radhiyallahu anhu, Abu Musa tetap diangkat sebagai seorang amir untuk wilayah Kufah, Irak. يا أمير المؤمنين، إن أردت الصلح فأبو موسى صاحبه، وإن أردت القتال فما هو بصاحبه. هذه حال الكفر. والله ما أريد إلا الصلح ووحدة هذه الأمة. ماذا يقول أبو موسى الأشعري؟ ينهى الناس عن الفتنة ويأمرهم بالقعود بالبيوت. ما جئنا إلا لنمنع الفتنة، ومنعها قد يحتاج إظهار القوة. يا محمد بن أبي بكر، يا محمد بن جعفر، أنتما رسولاي إلى أبي موسى الأشعري، سأكتب إليه كتابا عليكما إيصاله إليه. السمع والطاعة لأمير المؤمنين.
keistimewaannya dan sifat amanah dalam memimpin membuat dirinya dipercaya Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai juru bicaranya untuk berunding dengan Muawiyah untuk menyelesaikan kemelut di tubuh muslimin setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Innama huma umran al-qu'ud wa huwa sabilul akhirah wal-khuruj wa huwa sayazidul fitnah. Ia berhadapan dengan Amr bin As sebagai juru bicara pihak Muawiyah. Inilah yang dicatat dalam sejarah Islam dengan sebutan tahkim atau berhukum. Ya Aba Musa, laqad ra'aita ma hal bil muslimina min hurub wa fitan. وقد فوض لنا علي ومعاوية أمر خلافهما لنبت فيه بموجب كتاب الله وسنة رسوله الجامع. فما ترى؟ أرى أن المسلمين ملوا الحرب والقتال، فقد استحر بهم القتل والخراب، وقد آن الأوان لنضع حدا لهذا النزاع. أعي ما تقوله، فأنت كنت من أول المعتزلين للفتنة وممن كان يحرض الناس على اعتزالها خوف أن يحدث ما حدث. لنعد إلى الخلاف الذي اجتمعنا لأجله. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يرى التسكين والمبايعة أولا، ثم يتم الاقتصاص من قتلة عثمان. أما معاوية فيرى أن يتم الاقتصاص من القتلة قبل المبايعة، وقد بيّن رأيه في ذلك مراراً وتكراراً. أن سلموني قتلة عثمان أولاً ثم أبايع علي. فمحل النزاع إذن أي الأمرين يسبق الآخر؟ أرى أن معاوية محق في طلبه، فهو ولي دم عثمان بحكم سنه ومركزه وقرابته، وإن لم يقتص من القتلة الآن ضاع دم عثمان رحمه الله. لكن عليا هو أمير المؤمنين الآن، وقد صحت بيعته بعد أن بايعه من بايع أبا بكر وعمر وعثمان من قبل، وإليه يرجع أمر تنفيذ حدود الله. تعلم أن معاوية لا ينازع عليا هذا الأمر. أعلم ذلك يا عمرو، لذا عليه أن يبايعه أولا. لا أظنه يفعل، ولو كان سيفعل لبايع من بداية الأمر. والله إنك لأكرم الناس خلقا، sebuah peristiwa yang mengawali lahirnya sekte-sekte agama dalam sejarah Islam setelah pihak Muawiyah mengikrarkan dirinya sebagai khalifah muslimin. Ayuhan nas, berakhirnya masa khalifah Urasidin, berakhir pula masa kehidupan seorang Abu Musa al-Asyari. Abu Musa wafat di Kufah, negeri yang dipimpinnya. Kebersamaannya yang begitu singkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru mengantarkan dirinya sebagai sosok yang berhasil mengukir sejarahnya sendiri dan menjadi teladan yang baik bagi generasi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahimahullah, Abu Musa al-Asyari.